Dua kabar bahagia malam ini menjadi pembahasan menarik untuk disimak pasalnya. Dari tayangan bersama mantan manajer Leslar Entertainment, didapati informasi terbaru seputar klarifikasi atas kerinduan dua orang ini kepada anak pertama dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Hingga tanpa disadari, ternyata Lesti Kejora ikut terlibat dalam tayangan yang berdurasi singkat tersebut. Apa yang terjadi? Inilah Fiternik News Update kali ini. Dalam tayangan live bersama Lesti Kejora membuat semua warganet merasakan kebahagiaan yang sama. Dikarenakan sudah lama juga sang idola Leslar Lovers ini tidak melakukan tayangan live bersama-sama. Siaran langsung yang dihadiri lebih dari 41 ribuan orang ini membuat suasana menjadi bahagia. Apalagi saat itu, nampak juga kebersamaan dengan aktor muda Rizky Billar yang sedang sibuk bermain biliar. Sontak seketika warganet bersuka cita dengan adanya sesi tayangan live bersama Lesti Kejora. Bahkan ketika diganggu oleh Lesti Kejora, BBL tidak bangun juga di saat itu. Lesti Kejora melakukan tayangan live bersama dengan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Nampak dalam siaran langsung tersebut kegemesan dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar sedang tidur pulas. Postingan dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar ini langsung diserbu oleh warganet di media sosial. Bahkan sampai hari ini, saking cintanya mereka terhadap idola mereka, sehingga selalu saja mengupdate status dari Rizky Billar dan Lesti Kejora bahkan hingga larut malam. Melalui beberapa unggahan terbaru dari konten kreator Valdi Akbar juga sedang memperlihatkan adegan di balik layar atau behind the scene pembuatan video klip terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora tersebut. Akan jadi suatu kebanggaan bagi saya pastinya jika bisa terlibat dalam proyek lagu istri yang dipersembahkan untuk anak kami, kata Rizky Billar seperti dikutip dari Instagram @rizkybillar. Dalam unggahannya, Rizky Billar mengaku akan bangga apabila bisa terlibat dalam proyek lagu bersama istrinya sendiri yang dibuat untuk anaknya BBL. Itu adalah cover lagu dari Lesti Kejora yang terbaru dan dalam pengambilan gambar video klipnya telah dilakukan kemarin. Hal tersebut juga diungkapkannya dengan rekan media dalam beberapa kali momen kesempatan wawancara. Namun untuk hal liriknya diserahkan kepada komposer yang sudah selalu menangani dalam pembuatan lirik lagu Lesti Kejora yang lagu-lagu Lesti Kejora sangat hit sampai saat ini. Ada dari beberapa orang kameramen yang baper dibuatnya. Rizky Billar malah tersenyum-senyum sendiri di saat BBL memberikan tingkah lucu sambil diberi ASI oleh Lesti Kejora. Kejadian ini sempat direkam oleh tim kreator, namun belum boleh dipublikasikan kepada khalayak ramai. Manajer Ariel Lobster juga telah memberikan beberapa klarifikasi perihal dimulainya jadwal kerja profesionalitas dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Begitu juga dengan BBL yang sudah sangat nampak masuk dalam jadwal tersebut. Namun sang manajer masih memantau terus situasi dan kondisi perihal kesehatan dari BBL. Dan juga dalam pengambilan gambar syuting pun BBL masih sebatas hal yang simpel-simpel saja. Begitu juga dengan Lesti Kejora yang juga tidak dipaksakan dalam mengambil adegan yang berat-berat. Di sisi yang lainnya, tayangan live bersama Moreno Pratama kemarin membuat warganet kembali bersemangat atas beberapa statement dan pernyataannya perihal akan kembalinya mantan asisten pribadi dari Rizky Billar yang dikenal sangat sederhana ini, tidak neko-neko dan polos apa adanya. Sama-sama diketahui saat pertama kalinya bergabung dengan Rizky Billar, masih tinggal di kosan dengan gang yang sempit dan masih memakai sepeda motor.
motor, makan nasi bungkus berdua, dan bahkan terkadang sering kekurangan uang. Di saat itu Moreno Pratama sudah bekerja sebagai asisten pribadi dari Rizky Billar dengan gaji yang seadanya. Pernyataan dari Moreno Pratama yang sempat membuat hati para penggemar tersentuh kemarin, dirinya hanya ingin mengabdi dan bersama-sama dengan Rizky Billar, dikarenakan sama-sama diketahui Moreno Pratama adalah orang yang pertama kali merintis karir dengan Rizky Billar. Nama Moreno Pratama masuk dalam daftar orang yang bergabung dalam tayangan live semalam. Melalui tayangan live, dirinya merasakan rindu dikarenakan telah mengetahui orang-orang yang hengkang dari tim Leslar Entertainment dan menyatakan untuk kembali. Hal ini telah dibuktikan dalam tayangan live bersama Lesti Kejora semalam. Bahkan dalam cuitannya akan melihat BBL dalam waktu dekat ini. Hal ini lantaran memang beberapa waktu yang lalu dirinya sempat mengalami kecelakaan ringan. Maka dirinya menyatakan akan segera OTW ke Jakarta Selatan. Bahasa yang senada juga disampaikannya kepada warganet. Kerinduan dengan suasana di Leslar Entertainment membuatnya terkadang susah untuk tidur. Namun memang kejadian beberapa waktu yang lalu, dengan terpaksa dirinya pergi dari tim Leslar dengan alasan demi kebaikan semua. Mendengarkan kabar yang terdengar dari rekan lamanya, mantan manajer Rizky Billar yaitu Derry Syahputra ikut menimpali dan bersuara di media sosial hari ini. Dirinya menyatakan senang dengan kabar yang didengarnya dari rekan lamanya itu. Dalam tayangan live bersama dirinya, hanya diikuti oleh ratusan orang tersebut, Derry Syahputra nampaknya senang sekali dengan kabar dari Moreno Pratama. Bahkan dirinya menunggu momen yang satu ini. Memang diketahui sebelumnya, Derry Syahputra hengkang dari tim Leslar Entertainment tanpa alasan yang pasti. Dan sampai saat ini tidak ada satupun konfirmasi alasan dari dirinya kenapa meninggalkan Leslar di saat itu. Namun melihat tayangannya pada hari ini, membuat orang-orang mulai berasumsi bahwasannya memang ada sesuatu yang terjadi yang tidak dapat diungkapkan di media. Namun dengan bahasa rindu dan kangen ini membuat orang-orang ikut tersentuh seketika. Moreno dan Derry masih bisa dipertahankan, kata sebagian dari warganet di media sosial. Dengan beberapa kabar yang bahagia ini, membuat kita semua ikut merasakan kebahagiaan yang telah dirasakan oleh keluarga kecil yang bahagia dari sang idola kita Rizky Billar dan Lesti Kejora. Itulah yang dirasakan oleh warganet pada hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.